benar nggak sih kalau kita itu omsetnya bertambah, kita juga harus nambah karyawan? Siapa yang bilang? Saya cuma dengar-dengar sih Pak dari pebisnis sebelah. Nambah omset, nambah karyawan itu bisa benar, bisa enggak, ya. Tapi tergantung kamu punya usaha modelnya kayak apa. Kamu coba pikir di dalam usahanya kamu apa yang akan ikut bertambah ketika omset bertambah. Misal kamu usahanya di bidang apa, tracking misalnya gitu ya, atau bidang jasa ya, di bidang jasa. Ketika kamu jasanya naik omsetnya, otomatis cost orangnya kamu atau cost timnya kamu ikut naik. Ya, kalau kamu usaha pengangkutan ya, kamu berarti kan otomatis begitu kamu kosnya naik, sopirnya juga biayanya juga ikut naik. Tapi kalau kamu misalnya toko, misalnya kamu di gudang ya, belum tentu langsung ikut naik seirama sesuai dengan omsetnya naik ya. Bisa jadi naik tapi enggak signifikan. Malah ada juga yang enggak ikut naik juga ada. Nah, itu so itu kembali kepada jenis bisnisnya kamu seperti apa karakternya. Itu mesti dipertimbangkan lagi. Oke, nanti saya sama-sama.